Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, salam jumpa dalam renungan MSC Provinsi Indonesia pada hari ini, Rabu 2 Juni 2021. Allah yang kita imani adalah Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Anugerah kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu dalam bentuk dan cara apa saja. Kebebasan dari penderitaan yang kita alami, ataupun juga sukacita yang kita alami dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Apapun bentuk itu, salah satu cara Allah memberikan sebuah anugerah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Anugerah kehidupan ini akan kita alami lebih kalau hidup kita penuh dengan semangat kerendahan hati di hadapannya. Dalam bacaan pertama, Tobit dan Sarah diberikan kelepasan oleh Allah dari sakit dan juga begitu banyak penderitaan, gangguan yang mereka alami. Mereka disembuhkan, mereka dikuatkan karena mereka punya satu sikap, yaitu kerendahan hati di hadapan Allah. Dalam semangat kerendahan hati itulah Allah memperhatikan, memberikan sebuah kekuatan hidup kepada mereka, dan mereka mengalami anugerah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Karena itu, saudara-saudari umat yang terkasih, marilah dalam kehidupan kita, kita tetap membangun semangat kerendahan hati di dalam kehidupan kita sebagai sebuah bentuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini pun juga menjadi salah satu cara untuk menjadi sebuah persiapan bagi kita untuk kelak kita akan bisa menikmati kebahagiaan dan sukacita kekal kalau kita sungguh-sungguh mengalami sebuah sikap hidup yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari umat yang terkasih, semoga semangat kerendahan hati dalam kehidupan kita di hadapan Allah menjadi bagian dari kehidupan kita yang kita bangun dan kita jalani setiap hari. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita.